Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat menggelar Festival Karampuang. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari peringatan Hari Jadi Sulbar ke-14 untuk mempromosikan potensi wisata, budaya, dan kearifan lokal Sulawesi Barat kepada masyarakat luas. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kembali menyelenggarakan Festival Karampuang. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari peringatan Hari Jadi Sulbar ke-14 untuk memperkenalkan potensi wisata, budaya, dan kearifan lokal Sulbar kepada masyarakat luas. Kegiatan ini dihadiri oleh para pimpinan organisasi perangkat daerah lingkup Provinsi Sulawesi Barat, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Komunitas Diving, serta masyarakat. Pihak panitia sengaja memilih Pulau Karampuang sebagai pusat puncak kegiatan karena dinilai memiliki potensi wisata yang luar biasa untuk menggait kunjungan wisatawan, baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Pulau Karampuang sendiri adalah salah satu daerah yang memiliki keindahan dan potensi destinasi wisata besar yang terkenal dengan alam bawah lautnya. Maka tak heran jika pulau yang satu ini kini dinobatkan sebagai Smiling Island atau Pulau Tersenyum. Bahwa kita harus sadar, pulau ini menyimpan berjuta potensi yang ada. Dulu kita hanya bicara ikan, ikan dan ikan. Kita hanya bicara laut dan laut. Hanya bicara bagaimana ikan kita ambil dan kemudian kita konsumsi, selebihnya kita jual. Tapi ternyata pulau ini bukan hanya ikan. Di bawah dasar laut itu bisa menghasilkan uang. Di atas laut bisa menghasilkan uang. Di dataran yang kita tempati berpijak hari ini kita juga bisa mendapatkan uang. Tinggal bagaimana kita mengelola, bagaimana kita melestarikan, kita menjaganya. Dengan adanya festival ini, Pulau Karampuang diharapkan dapat semakin dikenal masyarakat luas sebagai salah satu objek wisata andalan di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, terutama Kabupaten Mamuju, sekaligus menjadi salah satu penyumbang pendapatan asli daerah. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, iNews melaporkan.